Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya ada garapan pembuatan pintu aluminium. Agar engsel pintu aluminium ini terpasang dengan kokoh pada kusennya, di sini saya memasangkan triplex tebal 15 mm pada sisi belakang kusen aluminiumnya. Tujuannya agar sekrup dari engsel nantinya tidak gampang dol ya, teman-teman. Agar pada saat perakitan, triplex ini tidak mudah terlepas. Triplex tersebut saya rekatkan di kusen menggunakan lem. Untuk lemnya, saya mendapatkan kiriman dari Taco. Ini adalah produk terbaru dari Taco. Kalian bisa dapatkan di toko material di kota kalian. Sekarang, saya akan mencobanya untuk merekatkan untuk dua benda yang berbeda jenis, yaitu triplex dan aluminium. Ini dia hasilnya ya teman-teman. Menurut saya ini cukup kuat dan triplexnya tidak gampang terlepas. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.